Tadi kenalin yang disampaikan oleh Pak Dekan,
bahwa kita sedang berada dalam satu perubahan yang unpredictable. Jadi perubahannya itu tidak bisa kita prediksi perjalanannya. Kadang-kadang lompatan-lompatannya tidak kita duga sebelumnya. Dilengkapi dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat perubahan ini menjadi badai hukum. Orang menyebutnya badai hukum. Sebentar, uncertainty, complexity, ambiguity. Satu keadaan perubahan yang sangat cepat, tidak terprediksi, dan membutuhkan kesiapan kita, full energi kita untuk menghadapinya. Karena sekarang ini, lembaga yang hebat itu bukan lembaga yang the strongers, bukan lembaga yang kuat. Jadi sekali lagi, lembaga yang hebat bukan yang terkuat, tetapi lembaga yang hebat adalah lembaga yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat. Nah, oleh karena itu, maka salah satu hal untuk menghadapi perubahan tadi itu adalah dengan berkolaborasi. Karena tidak ada yang orang hebat sendiri sekarang. Tidak ada orang yang merasa hebat karena dia menghubungi nafsi, karena dia memang hebat sendiri, ya. Tetapi hebatnya itu karena kita berkolaborasi. Sistemnya menghendaki, sosial order kita itu ya memang karena berkolaborasi. Tadi Barikan dengan sangat baik menjelaskan. Sekarang ini, misalnya beberapa perusahaan itu tidak punya kantor, tidak punya alatnya, tapi dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari perusahaannya, yang itu adalah virtual, gitu ya. Ya sama aja, dalam pendidikan juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa cepat. Sekarang ini beberapa perguruan tinggi tidak lagi punya kampus, tetapi mereka punya sistem. Dan itu yang akan menginfrasi kita dalam waktu dekat. Bahkan sekarang, beberapa perguruan tinggi luar negeri itu sudah masuk ke Indonesia tanpa punya kampus. Tapi mereka punya sistem. Mereka mudah saja tinggal bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lokal di kita, beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan kemudian tiba-tiba mereka besar, tiba-tiba mereka mendapatkan gain ekonomi yang luar biasa, mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tanpa mengeluarkan dana untuk membangun tinggi. UMB ini berapa belas lantai? 13 lantai ya? 14 lantai, itu berapa uang yang dikeluarkan untuk membangun gedung yang menghebat ini? Pasti besar sekali, apalagi berada di daerah strategis seperti Soekarno-Hatta ini. Uang Muhammadiyah ini, amal usaha Muhammadiyah ini habis ini dipakai gedung ini. Tapi tiba-tiba ada lembaga pendidikan dari luar yang tiba-tiba masuk, karena mereka punya keunggulan sistem, semuanya basisnya teknologi, tiba-tiba menginvasi masyarakat Indonesia, generasi muda kita, dan kemudian mereka menjadi hebat. Jadi oleh karena itu, kalau kita merasa hebat sendiri, berarti kita tertinggal di masa lalu. Kita harus merasa butuh orang lain untuk berkolaborasi, untuk supaya sama-sama. Ini yang kita, karena masa depan adalah ada pada kolaborasi. Rasa pulang ke rumah sendiri dari persoalan. Bapak Ibu, sekarang ini generasi Z dalam sensus terakhir 2020, sensus yang paling terakhir, 2021 belum ada sensus. Generasi Z kita itu berada di 27%.
jumlah penduduk ini, berarti sekitar 75 juta. Dan yang menjadi sasaran perubahan ini adalah generasi Z ini. 75 juta yang usianya antara 8-23 tahun, berarti usia-usia siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Jumlahnya 75 juta. Kalau negara Eropa itu berapa negara ya, gitu ya? Singapura aja jumlah penduduknya hanya 5 juta. Berapa akan berapa negara 75 juta? Dan ini usia sangat produktif. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Jadi yang jumlahnya segini banyak ini ada sekarang di bawah tanggung jawab kita. Di Muhammadiyah, di Fakultas Tarbiyah, di perguruan tinggi lain. Ini mau dikemanakan ini 10-15 tahun yang akan datang, mereka ini banyak akan memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, maka disebut bahwa window opportunity-nya sangat. Jadi kita menyiapkan generasi emas di 45 ini dengan langkah yang harus terukur, betul-betul menyampaikan generasi 75 juta ini menjadi bonus demografi yang menghantarkan mereka menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ini menjadi musibah. Nah, jadi oleh karena itu ini pilihannya ada pada kita. Nah, oleh karena itu dalam lembaga pendidikan sekarang ini untuk menghantarkan generasi yang banyak ini, jumlahnya yang luar biasa ini, dirumuskanlah kerangka kerja framework for multi-faceted learning dalam pembelajaran ini. Maka bagaimanapun kita yang berada di dalam lembaga pendidikan ini harus berorientasi ke situ. Ada 4 area perubahan, Bapak Ibu, yang menjadi concern kita yang bergerak dalam lembaga pendidikan, yang mengelola lembaga pendidikan. Framework for multi-faceted learning ini, area perubahannya, pertama ada pada subject matter, pada mata pelajaran, pada konten mata pelajaran. Nah, ini perlu ada review kurikulum yang terus-menerus, ini termasuk di Muhammadiyah tentu saja. Nah, apakah konten pembelajaran ini, subject matter ini masih relevan enggak hari ini? Apakah subject matter ini, mata pelajaran ini akan menghantarkan siswanya ke masa depan atau tidak? Jangan-jangan kita senantiasa merasa nyaman dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Sama juga dengan tarbiyah juga dulu, kita berikhtiar untuk melakukan review kurikulum supaya subject matter ini, mata pelajaran ini, mata kuliah ini relevan sebagai ikhtiar untuk menghantarkan generasi Z ini ke generasi Z. Yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini, Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu atau apalagi 20 tahun yang lalu lah, seperti waktu kita belajar, ini sangat jauh berbeda dengan yang dibutuhkan generasi hari ini, mahasiswa hari ini. Oleh karena itu, model pembelajaran harus terus menerus diupdate. Jangan merasa nyaman juga, kita harus terus mengupdate. Tanggal 21 sampai 23, saya ada undangan di Bali, tapi belum tentu saya berangkat karena sedang berangkat. Itu ada FGD, workshop. Itu workshop tentang teknologi blockchain for academy. Jadi judulnya yang kebagian saya di FGD itu sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi blockchain. Ini apalagi ya gitu ya, luar biasa percepatan. Jadi ada satu teknologi yang terpisah-pisah tetapi terhubung satu sama lain. Itu yang disebut dengan
dengan rantai blok dalam teknologi. Saya sendiri saya tidak paham itu jenis makhluk apa. Tetapi sekarang sudah mulai digulirkan sebagai salah satu sistem pembelajaran yang dianggap efektif untuk menghantarkan generasi muda ke tadi generasi masa. Itu model pembelajaran. Yang ketiga Bapak Ibu, perubahan itu terjadi pada inovasi pembelajaran. Nah, inovasi ini yang memang menjadi mutlak, yang menjadi keharusan dalam situasi yang berubah seperti ini, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali melakukan inovasi. Dan yang keempat adalah literasi. Literasi ini, literasi media, literasi informasi, literasi teknologi, dan seterusnya. Tanpa literasi, tanpa generasi muda dibekali oleh literasi yang bermacam-macam itu, maka kemudian yang terjadi adalah hoax, yang terjadi adalah menyerap informasi yang salah, menyerap informasi unfaedah, kata generasi Z. Jadi bagaimana menyerap generasi Z bisa menyerap informasi yang unfaedah? Itu ya melalui literasi, pembekalan literasi. Nah, Bapak Ibu, empat wilayah ini yang menjadi concern kita yang berada dalam bidang pendidikan hari ini, baik dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadikan 75 juta generasi Z ini, itu kita harapkan menjadi betul-betul generasi emas, menjadi pemimpin bangsa yang berbasis kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya bangsa. Jangan sampai kita melakukan lompatan-lompatan ke depan, terus kemudian tercerabut dari akar budayanya, tercerabut dari nilai-nilai agama yang harus kita transformasi pada generasi kita. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami menyambut baik dan kehormatan bagi kami semua di Fakultas Radia dan Keguruan dan bersama dengan 11 jurusan dan prodi untuk bergandengan tangan dengan Bapak Ibu untuk bersama-sama membangun pendidikan ke depan yang lebih berkualitas. Itu saja Pak.